Hadis Nabi, penyejuk hati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Bukhari.